Saudara sementara itu di pelabuhan penyeberangan SDP Ketapang Banyuwangi Jawa Timur, 200.000 lebih pemudik telah melakukan perjalanan balik ke Pulau Dewata Bali. Kepadatan arus balik diprediksi akan terus terjadi hingga akhir pekan ini. Jumlah pemudik yang kembali ke Pulau Bali, saudara melalui pelabuhan penyeberangan Kamis pagi terus meningkat. Dalam 24 jam terakhir tercatat sebanyak 6.000 motor dan 5.000 kendaraan roda 4 telah menyeberang ke Bali. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak pelabuhan telah mengoperasikan 31 unit kapal dari total 48 kapal yang disiagakan di area pelabuhan.